Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi manna alayna bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min warathati sayyidi al-anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan secara khusus para thullabul ilmi min al ikhwah wal akhawat fi jami'ati al islamiyah jami' sunnah atau sekolah tinggi as sunnah di Sumatera Asy-Syamaliyah di Medan. Hafizakumullah wafaqana wa iyyakum likulli khairin fid dunya wal akhirah waj'alana wa iyyakum min atba'i sayyidil mursalin wad du'ati ila tauhidi rabbil alamin wal wa ansari al-haqqil mubin fa asallallahu azza wa jal an yuwaffiqani wa iyyakum lil ilmi an-nafi' wal amali salih wa ja'alana hudatal muhtadin ghayra dhallin wa la mudillin. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jal, untuk kesekian kalinya kita kembali berkumpul di rumah Allah ini, di sekolah tinggi agama Islam atau STAI, sekolah tinggi agama Islam as-sunnah. Semoga liqaat ilmiah seperti ini, pertemuan ilmiah, terus berkesinambungan diskusi ilmiah, terus kita pupuk dan juga semangat untuk belajar mencari kebenaran, mengikuti al-haq, senantiasa tertanam dalam diri kita sebagai thullabul ilmi, sehingga dengan demikian ilmu yang dipelajari akan bertambah berkah bagi penuntutnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi masyarakat dan kaum muslimin secara umum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua untuk belajar ilmu agama, sekolah tinggi agama Islam sunnah ini, dan memilih antum dan antunna dari sekian banyak ya para thullabul ilmi yang mendaftar untuk bisa diterima sekolah tinggi ini. Akan tapi Allah Azza wa Jalla memilih antum dan antunna menjadi bagian dari orang-orang yang ingin mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kemudahan dan karunia yang senantiasa harus diingat kemudian disyukuri dengan memanfaatkan kesempatan, waktu,
untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, menuntut ilmu agama, mencari kebenaran, mengenal manhaj yang benar, manhaj Rasulullah dan juga para sahabatnya, serta biinillah berniat setelah membekali diri dengan ilmu menjadi orang-orang yang akan menyerukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, dan untuk selalu menjunjung tinggi al-haq di atas segala-galanya. Para ikhwal akhwat tulabul ilmi, kaum muslimin dan muslimat, dan juga mungkin para pemirsa yang juga ikut meliputi atau mengikuti kajian ilmiah ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Wa fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah taqaddamu bisyukr al-jazil li jami'a as-sunnah ala itahatil fursah لإلقاء بعض الكلمات والتوجيهات بين يدي أحبابي طلاب العلم الإخوة الفضلاء، فأشكر الله عز وجل ثم أشكر جميع القائمين في هذه الكلية على ما تفضلوا من إتاحة هذه الفرصة، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الكلية وهذه الجامعة منارا للعلم، وأن يجعلني وطلاب هذه الكلية ممن تكون بغيتهم الوصول إلى الحق ونصرة الحق والدعوة إلى الحق، وأن يجنبنا الفتن من التعصب والتقليد وتتبع الأهواء، وأن يجنبنا الشبهات، إنه سبحانه وتعالى الموافق للحق الهادي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة والأخوات يندمليكنا الله سبحانه وتعالى، موضوعنا tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini perkara yang cigoyati min al-khuturah, pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita pahami, yaitu permasalahan yang sedang kita jalani para tulabul ilmi, penuntut ilmu, dan fanatisme yang dalam bahasa Arabnya at-ta'assub. Sebagaimana yang kita maklumi bahawa penuntut ilmu, tulabul ilmi, adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi pewaris Nabi alaihi salatu wassalam, mewarisi Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih para ulama sebelum kita dan para thullabul ilmi mengkaji, membahas, memahami warisan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa al-ilmun nafi'. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Para ulama, para anbiya tidak mewariskan harta, mereka hanya mewariskan ilmu, sehingga barang siapa yang mengkaji, mempelajari ilmu tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang mulia, bagian yang begitu banyak.
yang tentunya menjadi sebab utama kebaikannya, sebagaimana dalam hadis yang insyaallah antum dan antuna semua telah menghafalnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Fahani'an lakum jami'an. Ini merupakan kemuliaan yang spesial bagi para thullabul ilmi, dan cukuplah bagi para thullabul ilmi pada kesempatan yang mulia ini untuk kita mengingat nikmat Allah Azza wa Jal yang setiap hari kita membaca Al-Quran, membaca hadis, mendapatkan hidayah, petunjuk setiap hari, selalu bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam, setiap hari membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, maka hendaklah yang menjadi ghayatuna, tujuan utama dalam belajar tersebut, untuk kesolehan diri kita, untuk menjunjung tinggi kebenaran. Ya, karena sesungguhnya ilmu dituntut untuk mengenal kebenaran, ilmu dituntut untuk memperbaiki diri, ilmu dituntut untuk menjadi hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah yaumul qiyamah, bukan yang akan menghujat kita. Oleh karena itu, ana wasirkan pada diri pribadi dan kita para penuntut ilmu, semakin kita belajar, semakin bertambah umur kita di dalam mempelajari ilmu ini, semakin bertambah tingkatan kita di dalam belajar, maka juga semakin bertambah tingkatan kemuliaan, ketakwaan, akhlak, perilaku, ya, sikap harus semakin bertambah, semakin baik, jiwa semakin mulia, hati semakin tulus, akhlak semakin mulia, tutur kata semakin santun dan sopan, pergaulan semakin baik, ya, dan inqiyadu lil haq, tunduk kepada kebenaran, semakin terpatri dan tertanam dalam diri kita, sikap tawaduk semakin bertambah. Inilah sesungguhnya tujuan kita belajar, inilah sesungguhnya bughyatuna wa maqsiduna fi talabil ilmi. Sehingga demikian para penuntut ilmu siap menjadi qudwah dan uswah dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia akan menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan, sebagaimana yang jelaskan dalam hadis, inna minan nas man yakunu mafatihan lil khair maghaliqan lil syarr. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup kejahatan. Wa inna minan nas man yakunu mafatihan lil syarr maghaliqan lil khair. Ada orang yang membuka pintu kejahatan dan menutup pintu kebaikan. Semoga kita menjadi golongan yang pertama. Oleh karena itu, ayol ikhwah, bila yang menjadi niat utama, tujuan utama kita belajar bukan hanya sekedar mencapai dan meraih gelar akademik, ya, LC, MA, doktor, profesor, ya, dalam dunia keilmuan, ya, akan tapi yang menjadi tujuan utama kita adalah
bagaimana ilmu yang dipelajari ini betul-betul menjadi sebab masuknya seorang penuntut ilmu ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, sehingga apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quranu hujjatun alaina au hujjatun lana au hujjatun alaina. Quran itu akan bisa menjadi hujjah, pembela. Dan juga di waktu yang sama akan bisa menjadi penghujat. Dia belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Dia belajar hadis Nabi tapi akhlaknya bukan ya semakin mulia sesuai dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Maka waspadalah para tulabul ilmi, kaum muslimin yang belajar ya. Semakin antum semakin cerdas, semakin menguasai ilmu agama, maka antum semakin tunduk. Semakin antum ahli dalam ilmu alat bahasa Arab, dan di sini masya Allah dipelajari bahasa Arab, bisa baca kitab, antum semakin tunduk, bukan semakin sombong ya. Semakin antum ahli dalam ilmu bukan ya semakin ahli dalam mengkritisi dan mencari celah-celah kelemahan dan kekurangan ustaz dan guru antum. Semakin antum belajar bukan menjadi orang yang semangat mencari hal-hal yang aneh dan di-share di berbagai media sosial sehingga antum lebih senang mendengar komentar-komentar para follower yang mengikuti antum dan antum bangga. Lah, sampaikan kebenaran, dan jangan yang menjadi tujuan antum komentar orang yang mengikuti ya medsos-medsos yang antum miliki di dunia maya ya. Semakin antum belajar, antum semakin jelas pembicaraannya, semakin tampak keilmuannya, bukan semakin nyata dan tampak keanehannya. Di zaman sekarang, zaman fitnah media sosial, para tulabul ilmi lebih suka men-share hal yang aneh-aneh. Karena itu yang diinginkan ya, karena dia mengikuti selera ya para penghuni dunia maya dari para netizennya. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah, ana sampaikan ini fenomena yang di zaman sekarang ini yang harus kita waspadai. Ya. Maka dari awal antum datang ke sini belum bisa bahasa Arab dan tahu nahwu sharaf, maka antum semakin bertambah cerdas, paham, bisa baca kitab. Ya. Ya. Setelah itu apa? Cukup tambah tawadhu. Ya. Bukan semakin ahli mengkritisi ustaz antum, nanti muncul di status-status. Nah, ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi bila seorang semakin belajar, semakin sombong dan tidak mau tunduk kepada kebenaran. Semakin fanatik kepada ustaznya, pada kelompoknya, pada jemaahnya, pada lembaganya. Ya, bertahun-tahun belajar. Atau kepada madhab yang diikuti. Maka sesungguhnya fenomena yang seperti ini yang ada di kalangan sebagian tulabul ilmi dan banyak di zaman mutaakhirin ini tentunya telah ya menyelisihi tujuan utama dalam belajar itu.
para penuntut ilmu yang belajar Al-Quran dan Sunnah, yang setia mengikuti metode generasi terbaik umat ini dalam belajar, yang menggabungkan antara ilmu dan amal, fata'allamna al-ilma wal-amal jami'an. Ya, maka yang menjadi semangat dia dalam belajar dalam talabul ilmi adalah al-wusul ilal haq. Ini poin pertama. Penuntut ilmu dalam belajar, begitu antum diterima di stage ini atau di kampus-kampus lain di mana saja, maka yang menjadi tujuan utama antum belajar adalah ma'rifatul haq bidalilih, mencari kebenaran menjunjung tinggi al-haq, tunduk kepada kebenaran. Mengikuti al-haq beserta dalilnya. Naam. At-tajarrud lil-haq. Sebagaimana ungkapan sebagian ahlul hikmah, al-haqqu dhallatul mu'min aynama wajadah akhadaha. Kebenaran itu sesuatu yang hilang dari seseorang yang dia terus mencari, apabila dia mendapatkan sesuatu yang dicari tadi, apakah dia biarkan begitu saja atau dia ambil dan dipegang, dirawat, dijaga, maka dia akan mengambilnya. Nah, kendati sebelum dia belajar, ya, dia dari latar belakang yang bermacam-macam, dari komunitas, dari tempat, dari lembaga, ya, yang berbeda-beda. Tapi tatkala dia mengikhlaskan niatnya untuk belajar dan mempelajari ilmu kitab was sunnah, ya, dan berusaha untuk mengenal bagaimana kehidupan generasi terbaik umat Islam ini dari kalangan salafus salih muhajirin wal ansar, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana akhlak mereka, dan dia ingin mengenal Islam ini secara kafah, Islam yang diajarkan Rasul pada sahabatnya, Islam yang diperintahkan Rasul untuk diikuti, alaikum bisunnati. Sunnah di sini adalah Islam yang telah Allah wahyukan, yang telah disempurnakan, yang mencakup segala aspek kehidupan. Itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mahajjatul bayda, jalan yang lurus terang benderang. Tatkala dia belajar, diberi kesempatan oleh Allah azza wa jalla untuk belajar, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu akidahnya, dan berbagai disiplin ilmu, dan berserta ilmu-ilmu alat yang lain yang menunjang untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar, usul fikihnya, kawaid fikhiyahnya, ilmu alatnya, ilmu bahasanya, ya, kaedah-kaedah ilmu tafsirnya. Enam, yang semua hal itu termasuk dalam ilmu alat yang dijadikan untuk memahami qala Allah wa qala Rasul, yang tujuan intinya adalah kita bisa sampai kepada mengenal al-haq, kebenaran. Maka jangan sampai muncul dalam jiwa dan hati kita begitu menguasai suatu disiplin ilmu sehingga kita merasa bangga dan sombong disiplin ilmu tersebut, menganggap yang lain
sudah keliru semua. Padahal hakikatnya bukan ilmu itu ilmu alat. Contoh, begitu antum dah ahli bahasa Arab, bisa baca kitab, apakah sudah menjamin benar pemahamannya? Atau begitu antum datang madrasah ini belajar bahasa Arab, betul enggak? Sudah semua ahli bahasa Arab di sini nih. Ya, semua bisa baca kitab kan? Bisa? Mau diuji sekarang? Ya, bisa baca kitab semuanya? Karena kalau tidak bisa baca kitab, tidak bisa diterima di sini. Ya, sudah bisa mengenal referensi para ulama, perpustakaan, sahih. Tapi begitu antum bisa membaca kitab bahasa Arab, tahu nasorangnya, fa'il, maf'ulnya, maf'ulun bihnya, mudhaf, mudhaf ilaihi, na'at, man'utnya. Apakah antum dah memiliki sertifikat untuk berijtihad? Kritik sana, kritik sini. Hah? Para thullabul ilmi, itu hanya ilmu alat, bukan tujuan. Kendati bagian dari agama, karena tidak akan mungkin bisa memahami agama dengan bahasa Arab. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-arabiyya min ad-din, karena faham al-kitab was sunnah wajib, wa la yufham al-kitab was sunnah illa bi ta'allum al-lughah al-arabiyyah wa ta'allumuhu min ad-din. Nah, mungkin Al-Qur'an dan sunnah dipahami, berarti tujuannya memahami Al-Qur'an dan sunnah, bukan untuk membusungkan dada. Saya ada belajar bahasa Arab, khatam ajrumiyah, ya, alfiyah, hafal Malik, ya, bukan itu tujuannya. Usul ilal haq, dan indikator bahwa penuntut ilmu, bahwa tujuan dia belajar adalah sampai kepada kebenaran, maka dia dengan senang hati, dengan lapang dada menerima kritikan dan nasihat. Itu yang dia cari. Jazakallahu khairan ya akhi. Baik dalam dunia nyata, apalagi dunia maya. Jazakallahu khairan. Karena dia mengetahui keterbatasan ilmunya, kemampuannya dalam menganalisa, dalam melakukan komparasi, perbandingan, mengkaji dalil, ya. Enggak ada perbandingannya dengan para ulama-ulama kibar. Ya. Lalu tidak sepantasnya para thullabul ilmi, ya, hanya habis waktunya untuk copy paste sana sini, share dalam dunia maya, merasa kemudian setiap hari melihat siapa yang mengomentari, wah, begitu dapat pujian sanjungan dari sepuluhan, masya Allah, masya Allah, masya Allah, mulai membusung dadanya, lancang omongannya, sombong berlaku dan sikapnya, sehingga menjadi, ya, orang-orang yang jauh dari, ya, tujuan ilmu dipelajari. Terlebih lagi tatkala dia belajar, semakin bertambah ta'assubnya, fanatismenya pada kelompoknya, pada golongannya, pada lembaganya. Maka antara penuntut ilmu dengan fanatisme dua hal yang berseberangan. Ini dua hal yang tidak bisa digabungkan. Ya. Dan di sini penuntut ilmu dan fanatisme itu bukan bermakna kebersamaan. Artinya penuntut ilmu dan fanatisme itu berjalan dengan sikap fanatik? Enggak. Tapi dan di mana di berlawanan, ya. Maka mungkin lebih, ya, lebih tepat judulnya penuntut ilmu versus fanatisme. Tapi insyaallah karena antum ahli bahasa sudah paham madlulatil, ya, al-kalam, kan begitu? Karena wa di sini tidak berarti selamanya kebersamaan, betul? Naam. Ini yang dimaksud. Sudah paham ya? Naam, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya thalibul ilmi yang menjadi tujuan dia belajar at-tajarrud lil haq. Ma makna tajarrud lil haq? Ma makna tajarrud lil haqqi?
dia melepaskan dirinya dari seluruh ikatan keterkaitan, ya, dan hanya mengkaitkan dirinya dengan al-haq, hanya menjunjung tinggi al-haq, itu nama tajarrud lil haq. Tajarrud kan melepaskan, ya, dilepaskan segala ikatan, ya, lembaganya, yayasannya, gurunya, ustaznya, tapi dia hanya cari al-haq. Naam, dia gunakan wasilah perantara tersebut, dia belajar pada ustaznya, pada gurunya, dia dengar nasihat wijangannya, naam, diikuti arahannya, dia pelajari kaidah-kaidah yang dipelajarinya. Kemudian bila dia sampai pada al-haq, dia mengatakan alhamdulillah alladhi waffaqani li hadha wa jazallahu syekhi wa ustadi alladhi dallani ala hadha. Tapi begitu dia sampai kebenaran, apakah dia harus juga, ya, mengkaitkan dirinya dengan ustadnya? Maka dia telah sampai kepada tujuannya, pegang kebenaran itu. Tapi apakah begitu dia sampai kepada kebenarannya, tidak ada lagi nilai ustadnya? Hah? Gak ada lagi nilai, udah pinter dia, itu gak perlu lagi ustadnya, dosennya, gurunya, syekhnya. Kalau itu yang terjadi, itu namanya murid yang kurang hajar. Mahasiswa-mahasiswa yang tidak tahu adab dalam belajar. Mohon maaf, banyak zaman sekarang fenomena muncul para pelajar yang kurang adab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan mereka. Ya. Ya jemaah, ilmu membutuhkan akhlak. Ilmu membutuhkan adab. Ilmu untuk sesuatu yang mulia, karena mengajak pada kemuliaan, mengajak kepada kebenaran. Tatkala seorang fanatik kepada seseorang, pada pendapat, kepada lembaga, kepada ustaz, maka sesungguhnya telah akhlaknya telah tercoreng, telah ternodai. Karena akhlak talibul ilmi tajarru lil haq, dan senantiasa memuliakan orang-orang yang telah menjadi sebab kebaikan dia setelah taufik minallah azza wa jalla. Dan begitu antum semakin belajar, semakin membaca, pasti dalam masalah ilmiah akan terjadi perbedaan dalam pendapat, terutama dalam masalah-masalah fiqhiyah, betul? Terlebih lagi kita mengenal ada madhab, perbandingan madhab, ada madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan antum belajar di sini seperti itu, ya. Tujuan mempelajari madhab tersebut bukan antum untuk fanatik kepada suatu pendapat. Bukan berarti antum harus itu yang antum amalkan. Tapi tujuannya setelah antum memiliki keahlian dalam melakukan perbandingan, komparasi, memahami dalil-dalil semadhab, tujuan antum bagaimana mengamalkan pendapat yang lebih dekat kepada al-haq. Selama perkara tersebut masih dalam ranah ijtihadiyah furu'iyah. Bukan berarti, oh enggak, saya madhabnya Syafi'i, ya mengamalkan, ya, dari A sampai Z semua di kitab madhab Syafi'i, ya itu. Ini cara belajar fikih yang keliru. Enggak, saya madhab Maliki. Berarti semua dari pendapat madzhab Maliki A sampai Z itu yang saya amalkan. Hadza laysa talibul ilmi, talibul madhhabi. Bukan begitu seorang talibul, itu akan melahirkan sikap fanatisme.
silakan antum belajar fikih, perbandingan madhab. Taib. Tapi jadikan tujuan utama, ya, titik, ya, tujuan utama yang antum jadi, ya, konsentrasi utama, bagaimana dengan mempelajari perbedaan pendapat, antum semakin terbuka, bisa menerima perbedaan, tapi tetap menjunjung tinggi pendapat yang selalu ditopang dengan dalil yang sahih. Jadi semangat antum dalam belajar ilmu bagaimana meneladani Rasul, bukan semangat untuk mengikuti madhab. Ana ulangi, semangat talibul ilmi dalam belajar ilmu madhab.